Multiple Launcher Rocket System atau MLRS adalah produk litbanghan tahun 2024. Alat ini digunakan untuk pemenuhan alutsista Satuan Artileri Medan dari dalam negeri. Memiliki berat 1.740 kg yang terdiri dari 8 buah laras dengan sistem modular sehingga dapat digunakan untuk berbagai jenis kaliber roket. Keunggulan MLRS ini antara lain dapat ditarik menggunakan kendaraan 3/4 ton sehingga memiliki mobilitas yang tinggi. Sistem auto-leveling mempermudah prajurit mengoperasionalkan alutsista ini. Mudah dipindah posisi gelar atau steling. Dapat dilayani oleh 4 orang. Intensitas penembakan 2 roket per detik. Tembak! Tembak! Jarak capai roket 12 sampai dengan 13 kilometer. Tembak! Tembak!